Komunitas Crafter Batam yang baru saja dibentuk dalam 1 tahun lalu. Awalnya Komunitas Crafter Batam ini hanya membentuk 1 komunitas lewat sosial media dan memperkenalkan hasil-hasil pengrajin dari setiap ibu-ibu yang bergabung dalam Komunitas Crafter Batam. Crafter Batam yang dikenal dengan hasil produk yang terbuat dari rajut, benang wol dan benang Bali yang bisa membentuk menjadi semua tas unik dan tempat tisu, juga banyak lagi seperti aksesoris wanita, gelang, boneka, bunga yang dibentuk dari barang-barang bekas menjadi barang layak pakai dengan hasil-hasil kreatif yang diciptakan oleh ibu-ibu Komunitas Crafter Batam. Sebenarnya ide ini muncul dari awal kita yang hobi ya, misalnya kayak saya hobi merajut gitu. Jadi kita bikin, kemudian bingung nih ini mau diapakan misalnya gitu kan. Kemudian kita memikirkan gimana caranya supaya produk kita ini bisa dikenal sama orang. Jadi kita ikut-ikut stand ini, maksudnya ikut-ikut bazar, di mana ada bazar, di mana ada info, kita ikut di situ sambil menyalurkan hobi, iseng-iseng berhadiah gitu. Saat ini, Komunitas Crafter Batam juga sedang mengikuti bazar di Engku Putri dengan memberikan promo 10% untuk semua produk besar mereka seperti tas, boneka, dan bunga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.